Welcome to 28 Gloom Channel. Sekarang saya lagi mau buat satu rangkaian Gloom Box dengan pola round box. Jadi bunga-bunga yang kita pakai sekarang ini tema-temanya agak pinky-pinky gitu ya. Jadi boxnya kita pakai warna pink. Ini untuk bunganya ada hidrangnya biru, baru ada mawar putih, baru ada request khusus nih dari klien. Kita pakai satu mawar pink, jadi one and only ya. Dan ada daun ruskus. Kemudian untuk fillernya kita pakai ada peacock. Untuk di bagian dalam boxnya ini sendiri kita ada pakai dua biji foam. Nah ini ada satu foam yang agak tinggi, kita tempatkan di sini supaya untuk pasang-pasang bunganya lebih gampang. Nah untuk foam ini kita ikat dengan tusuk sate. Jadi ini hal yang wajib kita lakukan ya, supaya pada saat pengiriman benar-benar aman dan tidak goyang-goyang lagi. Shape-nya sudah kokoh. Oke, kita pasang dulu di beberapa sisi. Pakai semaksimal mungkin yang bisa kalian pakai supaya kokoh. Oke, lagi satu. Sip. Nah, untuk alat dan bahan lainnya, di sini sudah ada. Ini ada isolasi, ada gunting, ada kartu ucapan, dan juga ada pita untuk finishingnya. Nah, mau tahu seperti apa, guys? Ikutin kita terus ya. Untuk step pertama, kita taruh dulu bunga-bunga utamanya seperti hidrangea dan juga mawar. Thank you.
Okay, sudah selesai. Untuk filarnya kita pakai peacock putih, ini sudah ditancapkan semua. Untuk filler memang kita nggak perlu banyak-banyak, jadi yang penting ada gradasi permainan tekstur, jadi lebih beragam dan lebih menarik kelihatannya. Nah, untuk step terakhir kita tinggal tambah kartu ucapan dan juga pita ya. Kita tambah dulu. Kartu ucapan kita taruh di samping. Oke, sudah selesai. Tada! Gimana menurut kalian? Cantik? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau kalian sampaikan ke kita atau ada request bunga seperti apa yang mau kita buat, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih sudah menonton. Ingat subscribe, komen, dan like. Oke, bye-bye.